Lala, kamu tahu nggak kenapa kita diliburin kemarin? Nggak tuh, aku nggak tahu. Emangnya ada apa? Hujan deras nih. Kita ngomongnya di parkiran aja ya. Oke. Cin, lo mampir ke rumah gue aja dulu, kan hujan deras juga. Sekalian gue mau ceritain cerita tentang libur itu. Oke, aku juga penasaran bagaimana ceritanya. Selamat datang di rumahku, silakan masuk. Cin, kamu tunggu di sini dulu ya. Aku mau ganti baju dulu ya. Sambil menunggu aku ganti baju, kamu tunggu di sini dulu ya, Cin. Bentar lagi aku kembali kok. Aku sekali mau masak kopi untuk kita. Iya, jangan bawel makanya. Cepetan ya. Iya, Cin, gak lama kok. Ya udah kalau gitu aku tunggu sini ya. Duduk dulu ya, kita minum dulu baru aku jelasin yang kamu mau tahu itu. Katanya salah satu siswa di sekolah kita itu menjadi korban tabrak lari. Dia meninggal di tempat. Dia tidak bisa diselamatkan. Apa? Kamu beneran? Gak bohong kan? Pelaku yang nabrak lari itu udah tangkap apa belum? Sekarang, arwah siswa itu bergentayangan dan menghantui setiap orang lewat jalan tempat dia tabrak itu pada malam hari. Halo, iya paman, ada apa ya nelpon? Cin, kamu cepetan pulang, mama kamu ditemukan pingsan di rumah. Iya, aku akan... Kamu beneran mau pulang? Kamu hati-hati aja ya di jalan. Saran aku, kamu jangan lewat jalan tempat orang tabrak itu ya. Iya. Dadah, aku pulang dulu ya. Kok gelap banget sih jalannya? Kan jadi serem. Aku jadi takut nih. Kok gak ada orang lain sih yang lewat jalan ini? Jadinya takut banget nih, sepi banget. Itu siapa? Anak-anak, Bapak ada pengumuman nih. Teman kalian Cindy meninggal dunia karena kecelakaan. Aku masih gak nyangka loh Cindy meninggal. Padahal kemarin masih ke rumah aku loh main. Katanya Cindy kecelakaan di tempat yang sama dengan siswa sekolah kita yang waktu itu. Hah? Beneran? Lo serius kan? Iya beneran, aku tahu dari mamanya Cindy. Katanya arwah siswa yang waktu itu meninggal menghantui pengguna jalan yang lewat waktu itu. Iya, aku juga pernah dengar dari kakak aku kalau di sana itu ada korban yang punya kecelakaan juga. Iya, aku baru ingat kalau hari ini aku disuruh guru untuk bantu-bantu di sekolah sampai malam. Hujan nih, aku gimana mau pulangnya ya? Kakak di mana ya? Kok nggak diangkat sih telepon aku dari tadi? Aku nelpon di mana hujan lagi? Aku pulangnya sama siapa nih? Ya udah kalau gitu, aku tunggunya di dalam sekolah aja biar nggak kehujanan. Aku ke toilet dulu lah, sekalian mau cuci muka. Kamu siapa? Kenapa bawa pisau? Kamu mau ngapain pisau itu?
Kamu harus mati. Kamu harus ikut denganku ke alamku. Tidak, aku tidak mau. Pergi dari sini. Jangan ganggu aku. Jangan lari. Aku bunuh kamu. Tolong. Tolong. Di sini ada setan. Berhenti kau. Jangan lari. Sekarang kamu sudah tertangkap. Kamu tidak bisa lari dari hadapanku lagi. Aku mohon, jangan bunuh aku. Aku tidak salah padamu. Kamu mungkin tidak salah denganku. Tapi kamu harus ikut denganku dan menemaniku. Kamu harus ikut ke alam ini.